Hello, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama aku sekali lagi, Abang Jersey anda, Jeff Karim. So, kali ni aku nak tunjuk perbezaan Jersey player issue dengan replika untuk Jersey third kit musim 2008-2009 kuning ni. So, Jersey ni terkenal dengan Chelsea menang Piala FA pada tahun tersebut. So, kita mulakan dengan player issue. So, untuk player issue ni, dia menggunakan teknologi Adidas Formotion. So dekat bawah ni ada telefon motion. So ini cara untuk bezakan player issue dengan replika lah. So manakala untuk replika, macam biasa untuk musim ni dia gunakan teknologi Klimakul. So ada stiker Klimakul dekat bawah ni. Klimakul untuk replika, Formotion untuk player issue. So apa lagi perbezaan ketara dia? Logo Adidas dia. Okay, hit press, getar. Okay, nampak eh. Untuk play issue, manakala untuk replika dia sulam. Okay, nampak perbezaan dia. Manakala untuk replika punya club crest, sulam keliling ni. Play issue for motion, dia sulam juga untuk musim 2008-2009 third ni. So apa lagi perbezaannya? Okay, untuk player issue, stripe dia jenis hip press, stripe Adidas dekat lengan ni, jenis hip press. Manakala untuk replika, jenis jahit. Okay, nampak kan perbezaannya? Stripe Adidas ni dia jahit. Okay, satu lagi perbezaan untuk player issue, dekat sebelah dalam ni, sebelah dalam bawah ni, belakang ni dia kosong eh, tak ada apa-apa label. Manakala untuk replika, dia ada jahit line biru Chelsea Football Club 1905 ni. Ni untuk replika. Untuk play issue tak ada eh, play issue dia lebih ringan. Dia minimiskan semua supaya player pakai ringan lah lari atas padang. So ni ruangan belakang dia untuk play issue, ni untuk replika. So itu saja untuk kali ini. Kita jumpa lagi dalam episod akan datang. Terima kasih kerana tengok konten aku. So jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.